Hadirin yang berbahagia, berikutnya antar silaturahmi nasional yang akan disampaikan oleh Bapak Sekjen Dewan Tanfiziah Pengurus Besar Nahdlatul Wathon kepada yang terhormat Al Mukarram Bapak Tuan Guru Hasanain Juwaini LC MA. Kepada beliau disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Farid Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anshur wasal wa ayyidna hadratan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Tuan Guru Bajang, Ketua Umum Pengurus Dewan Tanfiziah Pengurus Besar Nahdlatul Wathon serta seluruh jajarannya, sama-sama kita muliakan, sama kita cintai juga Rais Am Dewan Mustasyar, seluruh jajaran pengurus PBNW dan seluruh pengurus PBNW seluruh Indonesia, seluruh pengurus PDNW seluruh Indonesia, perwakilan-perwakilan Nahdlatul Wathon di seluruh dunia, para asatiz, asatizah, para mahasiswa-mahasiswi, para santri dan santriwati yang turut bergabung dalam konferensi internasional kita pada hari ini yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini dengan arahan Bapak Tuan Guru Bajang, kita benar-benar telah secara organisatoris, tidak lagi sendiri-sendiri, tapi secara organisatoris memproklaim telah masuk ke gelombang keempat, bahkan kelima kehidupan dunia yang kelak akan menjadi tolak ukur seluruh perjuangan yang akan kita lakukan. Al-Makuru lahu beserta seluruh pejuang-pejuang, keluarga, murid-murid, santri-santri beliau terdahulu berjuang pada waktunya, pada zamannya, pada kondisi dan situasinya. Dan beliau telah mewariskan bekal untuk kita semuanya, tetapi kita menghadapi waktu era yang berbeda. Dan hari ini kita memproklaim secara organisatoris telah masuk ke dunia kehidupan gelombang keempat dan gelombang kelima. Semoga nanti dengan arahan Bapak Ketua Umum Dewan Tanfiziah, kita kembali merapatkan, menguatkan tekad dan semangat kita, mengatur rapi program dan strategi kita untuk menghadapi kehidupan gelombang keempat, gelombang kelima, tetap dalam satu arahan, al-makuru lahu wansur liwa anhadatul wathon fil alamin na'izzil islam wal muslimin wal nasriddin. Semoga seluruh pengurus seluruh Indonesia bisa mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Bapak Tuan Guru Bajang bisa mendapatkan, menemukan ekspektasinya
melalui acara internasional Zoom Conference kita pada hari ini, sehingga beliau dalam memimpin kita berjuang di ayat kalimatuddin isil Islam wal muslimin bisa dengan akselerasi penuh. Demikian sambutan kami. Mari bersama-sama kita mengikuti wejangan, arahan dan nasihat-nasihat dari beliau. Allahumma fiqil hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengaturkan kepada Bapak Sekjen Dewan Tenpis ya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acaranya marilah kita bersama-sama mendengarkan dan menyimak dan arahan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi, Ketua Umum Dewan Tanfiz ya, Pengurus Besar Nahdlatul Wathan. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa ditangkap Pak Haji? Alhamdulillah. Baik, bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika syahadata abdi. Wa asyadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wahdi. Allahumma salli ala hadha nabi al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ina lahu bi ihsanin ila jamdi. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wanshur wahfaz wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang semuanya saya muliakan dan saya hormati, hadirat al masyayikh wal asatid wal ikhwah wal akhwah, para masyayikh terkhusus rois am dewan mustasyar dan para anggota dewan mustasyar yang hadir bersilaturahim secara virtual melalui internet ya, melalui aplikasi ini, para asatir, para pengurus, dan seluruh yang ada di dalam ruangan silaturahim virtual. Saya tidak tahu apakah ini juga disiarkan ya secara terbuka atau tidak. Ala kulli hal, seluruh yang hadir yang semuanya saya hormati dan semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada para pengurus yang telah bisa memfasilitasi dalam waktu singkat kita bisa melaksanakan silaturahmi. Cuma memang sebenarnya silaturahim ini belumlah ya sampai pada tingkatan semacam konferensi internasional. Insya Allah kita akan adakan setelah ini. Jadi ini anggap saja sebagai muqaddimah, sebagai pengawal dari silaturahim, silaturahim yang akan kita lakukan melalui medium ini. Karena Islam mengajarkan kita bahwa yang sangat penting adalah
memastikan niatnya baik, tujuannya baik, caranya baik, esensinya baik. Adapun mediumnya itu bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Saya mengingatkan kita semua ya pada bayat yang dulu diajarkan oleh Nini Dal Mafurlah Maulana Syekh. Jadi ketika beliau membayat kita, itu salah satu dari butir ya, ahad gunudil bay'ah, itu adalah kesiapan untuk berjuang. Melalui Nahdlatul Wathon di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, jadi hari ini kita merasakan sendiri situasi dan kondisi yang memang tidak biasa. Dalam arti ada, kalau dalam bahasa Arab itu ada ja'i'ah, ada suatu wabah yang memang mengharuskan kita untuk kemudian ittiba alim as-sihah, itu mematuhi dan mengikuti instruksi, arahan atau protokol kesehatan. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada sahabat-sahabat, saudara-saudaraku yang memfasilitasi. Insyaallah ini menjadi mukadimah yang baik dan nanti akan kita sepakati ya. Setelah ini kita akan kembali bersilaturahim. Waktunya nanti akan kita tetapkan. Tetapi yang jelas nanti untuk ijtima' Ramadan itu juga akan kita adakan seperti ini. Isinya sama seperti ijtima' Ramadan sebelumnya, setiap tahun kita isi dengan baca hizib, kemudian syafaat dan doa, kemudian nanti mungkin ada sedikit silaturahmi. Waktunya juga sama, hanya mediumnya yang berbeda. Nah, sekali lagi ini juga mengajarkan kepada kita bahwa al-wasail itu tatagayyar ya, wal maqasid tatsbut atau sabit. Jadi wasilah atau instrumen perjuangan itu bisa saja berubah. Dan bahkan dalam situasi-situasi tertentu wajib kita ubah. Jadi ada keadaan yang mewajibkan kita untuk merubah instrumen dan wasilah perjuangan. Wal maqasid tsabit. Tetapi maqasid artinya nilai-nilai perjuangan itu, tujuan-tujuan pokoknya itu tetap. Ini satu suatu pengalaman dan juga pengamalan ya, dan pembuktian bahwa memang kita harus terus berubah, menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Para masyayikh dan bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, perkenankan juga saya menyampaikan tahniah dan juga tarhib Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan, walaupun kita sudah berada pada hampir setengah bulan suci Ramadan, tapi tidak ada salahnya terus menerus kita membangun di dalam diri kita ini satu penyambutan kepada Ramadan, kebahagiaan terus menerus kita jaga al-farah was-surur di Ramadan. Karena dalam satu riwayat, man fariha bidukhulur, siapa saja yang senang bahagia dengan Ramadan, maka Allah akan lindungi jasadnya dan dirinya dari api. Mudah-mudahan kita dapat berkah dari itu. Maka saya sampaikan ahlan wa sahlan dan selamat menunaikan ibadah puasa untuk kita semua, pada sahabat-sahabat semua ya, istamti'u di Ramadan. Jadi nikmati Ramadan Anda semua dengan penuh kesyukuran dan kesukacitaan. Mahma kanal wad'u, bagaimanapun atau dalam keadaan situasi apapun. Para ashab sekalian, nah ini sebenarnya yang ingin saya sampaikan bukanlah taujihat khusus, hanya sekedar untuk menyegarkan kita semua tentang keadaan kita pada saat ini. Dan nanti saya berharap setelah saya menyampaikan beberapa hal ini, kita nanti bisa mendengar juga
bisa menyimak juga, mungkin ada ashab, ya, ada para pengurus, baik yang dari luar NTB, bahkan mungkin ada yang dari luar negeri juga yang sudah bergabung dan ingin menyampaikan beberapa hal, sukan atau pandangan. Nah, nanti kita akan simak dan juga kita akan berdiskusi, ya, sesuai dengan keluangan waktu yang ada. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, bahwa wabah atau al-wabah, pandemi, al-ja'ihah dalam sebagian istilah yang digunakan sekarang, ini adalah ibtila'un wa ikhtibar. Jadi posisi akidah kita, posisi akidah kita, keyakinan kita dalam konteks akidah, ya, pandangan kita adalah hadzal waba ibtilaun wa ikhtibarun min Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pandangan yang juga ditegaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik dari Al-Imamul Akbar Syekhul Azhar maupun juga dari Hay'at Kibaril Ulama bil Azhar Syarif, kemudian juga Al-Habib, guru kita Al-Habib Umar bin Hafiz, dan juga banyak para masyayikh Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa hadzal waba ibtilaun wa ikhtibar. Jadi kita menghindarkan diri dari menggunakan kata iqab wa azab. Jadi pandemi ini adalah cobaan dan ujian dari Allah. Dan memang dalam Al-Qur'an, ya, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menggunakan lam, ya, li jawabil qasam walana bluwannakum, itu menunjukkan takkid supaya kita jangan salah paham. Jadi hadza laisa iqab. Ini bukanlah suatu kemarahan atau keinginan Allah untuk memusnahkan manusia, tidak. Tapi hadza walana bluwannakum ai hadza ibtilaun wa ikhtibar. Ini kita pegang kuat. Ini adalah cobaan dan ujian. Ya, di situ tentu kemudian juga ada teguran, kemudian ada pembelajaran dan seterusnya. Itu adalah bagian, ya, dari bagaimana kita memaknakan cobaan dan ujian. Oleh karena itu kita di Nahdlatul Wathon, ya, tidak memahami ini sebagaimana sebagian yang kita dengar, ya, bahwa virus ini katanya jundun bin junudillah. Ini bukan jundun bin junudillah. Kalau dalam Al-Quran itu jundun bin junudillah itu adalah para malaikat yang memang diturunkan oleh Allah. Ilustrasinya ketika perang Badar, Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikatnya junudan lam tarawha, sebagai tentara-tentara yang kalian tidak lihat. Artinya apa? Kalau kita mengatakan tentara Allah, itu berarti risalah yang dia bawa itu benar-benar, yaitu pembelaan agama Allah untuk menghancurkan kebatilan. Nah, ini virus ini bukan merupakan tentara Allah, karena justru perjuangan kita, perjuangan untuk melawan virus ini, tenaga kesehatan, ketika mereka meninggal menghadapi virus ini, mereka syahid. Kita sepakat bahwa mereka mati syahid berjuang untuk menyelamatkan nyawa manusia. Bagaimana seorang bisa mati syahid menghadapi tentara? Nah, jadi ini posisi yang kita harus sampaikan kepada umat, bahwa virus ini bukan jundun min junudillah. Tidak, dia adalah makhluk Allah yang Allah memang ciptakan sebagai cobaan dan ujian bagi kita. Sebagai cobaan dan ujian bagi kita, dan kita menghadapinya dengan kebersamaan, dengan kesungguhan, untuk menyelamatkan jiwa manusia sebagai bagian dari itu. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan, karena beredar beberapa waktu, ya, ungkapan-ungkapan bahwa ini adalah iqab dari Allah. Kalau iqab itu beda. Apalagi kemudian misalnya dikaitkan atau dianalogkan dengan al-ababil, ya,
yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk menghancurkan Abraha. Itu beda. Bagian-bagian yang berbeda jangan disamakan. Walaupun korbannya bisa jadi sama-sama manusia, tapi itu beda. Jadi kita meyakini bahwa ini adalah ibtilaun wakhtibar. Orang yang sabar muhtasiban, maka dia akan mendapat pahala yang besar. Kalau dia sabar muhtasiban, lalu kemudian dia wafat dalam keadaan muhtasiban, maka dia adalah orang yang dihukumkan mati. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ashabi sekalian, karena ini adalah ikhtibar wa betila, maka cobaan ini berlaku untuk al-afrad ya, wal jamaah. Jadi ini adalah ujian untuk masing-masing kita. Itu yang pertama. Saya ya, bagaimana menyikapi ini? Apakah saya resah, gelisah? Apakah membuat saya kemudian berkurang keyakinan kepada Allah, kemudian putus asa dan seterusnya, atau justru membuat saya semakin dekat kepada Allah? Kepada semua kita ya, hadza ibtila'un lil afrad, individual, cobaan-cobaan masing-masing kepada kita. Dan juga ibtila'un lil jama'at wal mu'assasat, juga merupakan cobaan, ujian bagi kelompok-kelompok, bagi bangsa-bangsa, bagi organisasi-organisasi. Karena kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an ya, dalam surah Al-Jasiyah itu kan ada ungkapan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, "Wa tara kullu ummatin jasiyah." Jadi, kullu ummatin tud'a ila kitab. Jadi, setiap umat, umat di situ kata para ulama bisa berarti ahlul millah, bisa berarti kelompok, suatu apa namanya, umat dari agama tertentu ya, suatu kelompok tertentu, bisa juga suatu bangsa tertentu, mungkin juga suatu organisasi tertentu. Jasiyah, semuanya itu tunduk nanti kepada Allah, tudak ahilah kita. Lalu kemudian mereka akan menghadirkan catatan amal kolektif mereka. Nah, itu sebabnya sebagian ulama mengatakan di akhirat nanti, selain ada pertanggungjawaban individual, ada juga pertanggungjawaban kolektif. Jadi bagaimana kita sebagai suatu bangsa ini bisa membangun bangsa yang baik, ada pertanggungjawabannya. Makanya dalam Islam itu kan kata Imam Nawawi, kalau ada rukun Islam yang keenam, itu namanya amar ma'ruf nahi munkar. Karena dengan amar ma'ruf nahi munkar itulah dibangun pertanggungjawaban kolektif. Kalau ada bagian yang salah, kita luruskan. Kalau ada bagian yang menyimpang, kita kembalikan ke fitrah. Kalau ada yang keliru, kita beritahu. Kalau ada yang tidak tahu, kita ajarkan. Dan seterusnya. Nah, dalam konteks ini, wabah ini berarti juga cobaan bagi jamaah Nahdlatul Ulama, bagi organisasi Nahdlatul Ulama, bagi kita semua. Jadi bagaimana sebagai satu organisasi kita merespon? Bagaimana sebagai satu organisasi kita memahami wabah ini sebagai ibtilaan wakhtibar? Nah, kira-kira seperti apa? Seperti apa spektrum dari pelajaran yang ada di balik corona atau COVID-19? Nah, kalau kata ulama kan semua sepakat bahwa wabah ini nazilatun kubra. Ini satu peristiwa besar sekali. Dia menyetop mobilitas manusia, dia menyebabkan ekonomi manusia itu dalam beberapa bulan saja sudah berkurang $9 triliun. Dia menyebabkan kematian 300 ribuan, hampir 300 ribu manusia, menjangkiti lebih dari 3 juta per hari ini. Allahu a'lam bisawab. Dan banyak lagi perubahan besar. Karena ini suatu peristiwa besar, maka pelajaran juga mesti besar, pasti besar. Tidak mungkin Allah mentakdirkan suatu peristiwa besar, lalu kemudian pelajaran yang dapat diambil itu hanya setetes dua tetes, tidak mungkin. Jadi pelajarannya, apa namanya, peristiwanya besar, pelajarannya pun
pasti banyak. Pelajaran juga besar. Ini juga harus merubah cara-cara kita di dalam berpikir. Berpikir dalam memajukan organisasi, dalam perjuangan, termasuk dalam menghadirkan Islam, dalam bagaimana kita berdakwah dan seterusnya. Nah, jadi ini saya ingin ingatkan bahwa tidak hanya wabah ini berarti cobaan untuk al-afrod, ya, pribadi-pribadi, tapi juga ini adalah satu pelajaran, ujian bagi organisasi, kelompok-kelompok, termasuk di Nahdlatul Ulama. Kaifa nata'amal ma'a hadzal wabah wa ma'a yatarattab min hadzal wabah. Itu yang paling penting. Jadi peristiwa pasti berlalu, tetapi ma'a nastakhlis min hadzal wabah. Apa, bagaimana kita merespon wabah ini ketika sedang terjadi sekarang, dan bagaimana kita kemudian merespon al-asar al-mutarattibah ala hadzal wabah, yaitu perubahan-perubahan dunia yang terjadi nanti setelah wabah ini selesai. Nah, dalam kaitan ini, ashab dan sahabat semua, saya ingin mengajak kita untuk tetap fokus. Jadi wabah ini menghadirkan perubahan yang luar biasa, mengharuskan kita untuk reorientasi juga dalam kehidupan, termasuk dalam berdakwah. Tetapi dalam proses reorientasi itu, tetap as-sawabit la tataghayyar. Jadi kalau kita bicara Nahdlatul Wathan sebagai organisasi dakwah, maka esensi dakwah itu harus tetap kita ingat dalam setiap perubahan apapun. Apa sih esensi dakwah? Esensi dakwah itu yaitu al-hidayah. Al-hidayah, al-akhlaq, al-fadilah. Jadi fungsi agama itu tetap menjadi petunjuk. Fungsi dari dakwah kita tetap menghadirkan arah yang baik. Karena itu para ashab sekalian, teman-teman organisasi, saya minta kepada kita semua, pengurus organisasi dan juga keluarga besar para masyayikh yang punya majelis-majelis pengajian, para anak-anak muda Nahdlatul Wathan yang punya media-media sosial, saya minta untuk tetap menyampaikan kepada umat, menghadirkan ke ruang publik hal-hal yang membangun optimisme. Tidak boleh dalam situasi seperti ini kita ikut-ikutan menyampaikan hal-hal yang menyebabkan kebingungan, menyampaikan berita-berita yang tidak jelas kebenarannya, bahkan yang benar pun tapi tidak membawa manfaat, tidak perlu kita sampaikan. Tidak boleh ada dakwah yang tad'u ila tasya'u, suatu dakwah yang kemudian menyebabkan orang putus asa, apalagi dakwah yang kemudian memberikan kesan kepada umat bahwa agama itu menyulitkan. Tidak. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Itu satu prinsip. Dan itulah al-maqrah lakukan dalam perjuangan beliau. Takayyafa takayyufatin katsirah hasbal awdha'il muftah. Jadi perjalanan dakwah al-maqrullah itu Maulana Syekh Inida itu selalu dinamis sesuai dengan keadaan-keadaan. Bahkan beliau mengambil langkah-langkah yang tidak pernah diambil oleh pendahulu-pendahulu beliau karena keadaan dan situasi sudah berbeda. Dulu kita lihat salah satu contoh yang saya juga melihat langsung ketika beliau ikut mentat'im, melakukan imunisasi pada anak kecil itu di Medan Burtah kalau tidak salah waktu tatim. Itu tidak pernah ada yang melakukan itu, seorang syekh. Kenapa? Lepas dari al-khilafat yang mungkin masih ada, tetapi beliau memegang maqasid asy-syari'. Beliau memegang maqasid asy-syari'. Sekian puluh tahun ini. Apa maqasid syariah itu? Ya salah satunya adalah hifzun nafs. Bagaimana memelihara jiwa.
dan memelihara jiwa itu adalah dengan menghindarkannya dari hal-hal yang mungkin memudaratkan, termasuk potensi penyakit di masa yang akan datang. Maka beliau memandang wajib itu imunisasi itu harus dikasih. Beliau melepaskan diri dari beberapa khilafat-khilafat fikih yang letaknya itu tidak boleh mengatasi maqasid. Kalau memang maqasid syariah sudah jelas ya, bahwa itu adalah upaya yang terbaik saat itu untuk mencegah dari kemudaratan, maka itu yang kita pegang. Nah, ini saya minta kepada kita semua supaya memahami, jadi sebagai pengurus organisasi, sebagai kader-kader Nahdlatul Wathon, bukan hanya sekedar kita melantunkan wasiat, membaca prinsip, tapi memahami nilai-nilai perjuangan. Bagaimana sikap-sikap Al-Maghfurullah Maulana Syekh? Bagaimana beliau memegang teguh maqasid syariah di dalam setiap perubahan-perubahan situasi? Nah, termasuk yang ingin saya sampaikan ya tadi itu, bahwa dalam situasi seperti ini pegang pesan Rasulullah SAW, basyiru wala tunakkiru, yassiru wala tu'assiru. Jadi berikanlah kelapangan kepada umat, berikanlah kabar gembira, jangan membuat umat yang sedang sulit menjadi semakin kesulitan, jangan membuat umat yang sudah sedih semakin sedih. Jadi agama harus dapat terus kita tetapkan di tempatnya yang paling mulia, yaitu menjadi tempat orang berharap, harapan-harapan yang baik. Nah, itu yang ketiga yang ingin saya sampaikan. Karena itu para ashab sekalian, di dalam menyikapi fiqh Ramadan dan sikap keagamaan yang kita perlu sampaikan kepada umat terkait dengan tata cara, kemudian pengamalan-pengamalan beberapa ibadah yang perlu diketahui oleh umat, kita perlu berpegang pada sikap atau apa namanya, katakanlah langkah-langkah dakwah yang dulu Al-Maghfurullah Maulana Syekh lakukan. Satu hal yang yang perlu untuk saya ingatkan kepada kita semua, bahwa Al-Maghfurullah Maulana Syekh itu sangat menghormati ya, waliul amr, sangat ya, mendengar waliul amr, lebih-lebih dalam hal yang menyangkut kemaslahatan bersama. Nah, saat ini kita memang dihadapkan pada situasi yang tidak biasa. Karena itu ada beberapa perincian ibadah yang memang esensinya tetap kita laksanakan, tetapi cara dan atau tempatnya itu mungkin berubah. Nah, perubahan ini adalah bagian dari tadi itu hibzun nafs. Jadi perubahan ini adalah sesuatu yang sifatnya juz'iyah. Adapun kaedah utamanya adalah hibzun nafs. Maka tidak boleh yang juz'iyah ini diletakkan di atas. Dia harus mengikuti maqasid. Karena itu kalau para ahli ilmu dalam Islam kaedahnya adalah fas'alu ahlati. Kalau pemerintah dalam Islam itu wa'ati'ur rasulah wa'ulil amri minkum. Itu sudah menyampaikan panduan dan pedoman, maka kita sebagai warga Nahdlatul Wathon kita ikuti itu. Jadi apa yang dikeluarkan itu, apa yang telah disampaikan itu, insya Allah ya, la yukhillu wajibin minal wajibat, dia tidak menyebabkan kita kehilangan suatu ibadah ya. Karena arahan itu pertama terkait dengan perubahan tempat, yang kedua ya penggantian ibadah khususnya Jumat dengan sholat zuhur, dan ini sudah diterangkan juga oleh para ulama. Jadi ibadahnya tetap dapat kita laksanakan dengan penyesuaian. Kenapa? Karena ini keadaan darurat,
dan kita dibolehkan untuk mengambil rukhsah-rukhsah tertentu. Itu penjelasannya panjang di dalam fatwa-fatwa para ulama, tetapi intinya kita mengikuti arahan-arahan dari pemerintah, karena sekali lagi ini menyangkut kemaslahatan. Saya ingin sampaikan satu ilustrasi di sini, dan ini juga saya minta untuk menjadi panduan bagi kita ya, kepada warga Nahdlatul Wathon. Kan sekarang banyak sekali fatwa-fatwa yang keluar ya, yang disampaikan oleh baik oleh satu institusi ya, ataupun oleh individu-individu tertentu. Nah, kita diajarkan bahwa suatu fatwa yang keluar dari satu institusi yang diakui itu jauh lebih baik daripada satu fatwa yang dikeluarkan oleh orang per orang. Nah, sekarang dari banyak institusi, kalau saya melihat dari lembaga-lembaga yang ada, khususnya dalam kaitan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaahnya, maka kalau saya itu berpegang ya, pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Hay'at Kibaril Ulama bil Azhar Syarif, Dewan Ulama-Ulama Besar, Ulama-Ulama Senior di Al-Azhar, yang dipimpin oleh Fadilatul Imam Akbar atau Grand Sheikh Al-Ustaz Dr. Maulana Sheikh Ahmad Muhammad. Nah, kenapa saya berpegang pada itu, dan saya minta kita juga untuk mempedomani itu juga, karena pertama secara institusi Al-Azhar Syarif lah satu-satunya institusi sekarang yang tersisa untuk tingkat dunia yang memang jelas-jelas di dalam prinsipnya itu memegang teguh Ahlus Sunnah wal Jamaah ala mazhab Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Jadi kokoh kuat pada Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan itu sesuai sejalan ya dengan kita di Nahdlatul Wathon. Dulu ada beberapa institusi, tetapi qadarullah ya, bahwa sekarang itu yang masih tersisa, jadi muassasah diniyah, ilmiah, da'awiyah ala mustawal alam allati la tazalu tatamassak al-mutamassikah di ahli sunnah wal jamaah syariah matridiyah, itu adalah Al-Azhar Syariah. Di situ ada Hay'at Kibaril Ulama. Nah, jadi itu pertimbangan yang paling utama yang menyebabkan saya dalam situasi banyak sekali fatwa seperti ini, maka fatwa dari Hay'at Kibaril Ulama bil Azhar Syarif itu yang kita berhormati. Nah, kalau kita melihat ya, di dalam fatwa Al-Azhar itu jelas sekali. Nanti mungkin bisa dibaca di dalam di berita-berita, termasuk fatwa yang terakhir pada tanggal 2 April kalau tidak salah lalu, itu ada 6 butir yang disampaikan oleh Al-Azhar Syarif, dan itu saya anggap butir-butir yang penting, dan itu juga menjadi contoh bagaimana kita mengeluarkan fatwa atau bayan pada umat dalam suatu keadaan yang genting atau suatu keadaan yang tidak biasa, bahwa bayan itu tidak hanya terkait dengan al-asya al-muta'alliqah bil ibadah al-mah, tapi juga bayan fiqhi yang juga yata'allaku bil mu'amalah, yata'allaku bil adab. Sebagaimana kita ketahui bagian dari fikih itu ada ibadah, ada mu'amalah, ada ahwal syaksiyah, ada ukubat, ada alaqat tauliyah, kemudian ada adab. Nah, fatwa dari Al-Azhar itu tidak pernah hanya bicara tentang juz'iyah mu'ayyanah. Dia tidak bicara tentang satu hal yang sangat khusus dan spesifik, lalu kemudian memberikan pandangan hukum secara terbatas hanya dalam hal itu. Tapi dia memberikan pandangan yang cukup. Karena memang
wabah ini tidak hanya terkait dengan masalah-masalah fikih ibadah, tapi ini juga terkait dengan ahwal syakhsiyah. Wabah ini juga banyak di banyak tempat ya, itu juga mengganggu hubungan di dalam keluarga, membuat hal-hal yang yang tidak terjadi menjadi terjadi di tengah keluarga, al-khilafat dan seterusnya. Ya mungkin karena banyak yang kehilangan pekerjaan dan seterusnya. Karena itu di dalam fatwa itu juga disampaikan masalah-masalah. Kemudian juga dalam fatwa itu juga disinggung tentang haramnya misalnya monopol. Kenapa? Karena wabah ini juga menyebabkan sebagian orang mencari keuntungan dengan cara yang tidak terpuji, dengan cara yang sangat terpuji. Nah, kalau dalam fatwa Riyadh Kibar Ulama itu pertama tentang istimah, tentang kumpul-kumpul. Sawaun kumpul-kumpul itu untuk berdoa, ya, ataupun untuk beristighfar, ya, keluar ke satu tempat sengaja berkumpul. Dan termasuk di dalamnya itu adalah juga berkumpul di masjid. Kalau memang sudah dari pemerintah menyampaikan bahwa ini potensial menyebabkan wabah ini semakin berkembang, lalu kemudian para ahli sudah menyatakan bahwa kumpulnya manusia itu menjadi jalan yang paling banyak terjadi di mana-mana sehingga wabah ini semakin, maka kemudian kita bisa mengambil rus. Nah, di situ disampaikan dalam fatwa itu hurmatul istimah, tidak boleh. Kemudian yang kedua juga ada hurmat nashr al-akhbar al-kadzibah wa ghairin nafi'ah, haram untuk menyebarkan berita-berita bohong atau berita-berita yang tidak bermanfaat kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu hurmatul ihtikar, tidak boleh mengambil keuntungan dengan cara yang tidak terpuji, memonopoli atau sengaja menimbun, khususnya dua hal, yang pertama bahan pangan, yang kedua alat kesehatan dan juga hal-hal yang diperlukan oleh masyarakat. Itu yang butir yang ketiga. Yang keempat yang keempat itu kalau tidak salah terkait dengan al-hajrus sihhi, karantina kesehatan. Itu juga dijelaskan wajib untuk kita mengikuti karantina kesehatan. Makanya saya heran itu yang ada video kemarin, mungkin ahbab juga perhatikan ya, ada orang yang didatangi depan rumahnya, dia marah-marah tidak mau dia dibawa oleh petugas kesehatan. Bahkan dia bilang, ini kalau begini caranya ini merusak Islam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dia pikir dia itulah Islam, dia itu mencerminkan, dialah representasi Islam. Kalau orang mengganggu dia berarti mengganggu Islam. Nah, ini juga salah cara pandang dari sebagian kita. Jadi kalau kata ulama, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, itu artinya selain bahwa itu berarti agama Islam adalah agama penutup, muhaiminan, dia menjadi tolak ukur kebenaran. Kalau memuji kebenaran itu lihat pada tuntunan Islam. Selain bahwa itu maknanya, tidak ada yang mengatasinya dari sisi kebenaran, sebagaimana yang kita yakini, kesempurnaan aja dan seterusnya. Itu juga berarti kata para ulama, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, bahwa Islam itu tidak boleh diperkecil ya, keagungannya menjadi hanya milik seorang saja. Artinya orang mengatakan sayalah representasi Islam, yang lain bukan. Atau satu organisasi saja, kamilah organisasi yang paling hebat di atas bumi ini, yang paling sesuai dengan ajaran Islam, yang lain tidak. Itu tidak boleh seperti itu. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, artinya apa? Kemuliaan Islam itu tidak boleh dan tidak mungkin ya, diperkecil. Dikhususkan untuk menjadi kemuliaan seseorang atau kemuliaan satu kelompok. Islam adalah kemuliaan terus. Nah, jadi cara-cara seperti itu tidak boleh ada dalam dakwah kita ya. Kalau misalnya ada seorang karena perbuatannya yang keliru kemudian dia harus mengikuti satu protokol tertentu ya, seperti yang kemarin kita lihat di video, dia harus ikut. Jangan karena kita merasa, wah saya ini seorang muslim, maka kalau saya menghadapi suatu masalah, berarti Islam yang menghadapi masalah. Tidak. Anda yang menghadapi masalah, bukan Islam. Al-Islam, ya'lu wa la yu'la. Kemuliaan Islam tidak boleh diperas, tidak boleh dikerdilkan ya, oleh seseorang atau satu. Nah, jadi
Itu fatwa Al-Azhar seperti itu di butir keempat. Dan di butir kelima itu menarik. Di butir kelima itu ada hurmatu, ya, tidak boleh dan melanggar ajaran agama apabila seseorang melakukan kharku qarar walil amr. Jadi kalau sudah ada ketetapan pemerintah lalu kemudian tidak dia ikuti, itu jelas dalam fatwa itu dosa mukhalafah, itu berdosa. Kenapa? Ya karena taat walil amr untuk hal-hal yang membawa kemaslahatan itu adalah bagian dari taat kepada Allah dan kepada sesama. Jadi itu diperjelas. Nah kemudian di butir ke-6 disampaikan bahwa kalau kita bisa membantu, bisa mendahulukan, mempercepat mengeluarkan zakat, maka itu dibolehkan sesuai dengan hadis. Intinya ingin saya sampaikan kepada kita semua ya, bahwa selain bayan atau penjelasan dari dari Dewan Mustasyar yang pernah kita dapatkan, dan itu juga sesuai dengan tuntunan pemerintah, kalau ingin kita merujuk kepada fatwa dari luar, maka saya minta kita semua untuk merujuk kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Hay'at Kibaril Ulama bil Azhar Syafi'i. Insyaallah lebih utuh dan lebih dapat dipertanggungjawabkan dunia akhirat insyaallah. Nah ini yang dapat saya sampaikan kepada ashab sekalian. Dan sebelum nanti kita bisa berdiskusi, satu hal yang ingin saya minta juga adalah bahwa saya minta untuk dikonsolidasikan seluruh kegiatan-kegiatan dakwah virtual kita, seluruh kegiatan dakwah online melalui platform-platform media sosial ya, atau YouTube dan yang lain-lain itu bisa dikonsolidasi. Saya minta nanti Pak Sekjen Haji Irzani dan teman-teman dari Hikmah, elemen-elemen yang lain yang sekarang memang sudah melakukan kegiatan itu tapi masih terpisah-pisah, saya minta untuk dikonsolidasi. Ya. Konsolidasi itu seringkali lebih berharga. Lebih berharga, lebih berarti di dalam perjuangan dari hanya sekedar substansi. Jadi kita punya substansi hal-hal yang baik, tapi konsolidasinya kurang, sehingga kemanfaatannya akhirnya tidak maksimal dapat diperoleh oleh masyarakat. Itu yang dapat saya sampaikan. Dan terima kasih sekali lagi dalam pertemuan ini. Hal yang baik insya Allah akan dapat kita dapatkan. Saya kembalikan kepada Mudirul Jalsah untuk melanjutkan dengan mempersilahkan kepada para peserta Zooming ini atau konferensi ini untuk menyampaikan pandangan-pandangan. Saya persilahkan kepada Pak Sekjen ya untuk Mudirul Jalsah atau mengelola tahapan setelah ini. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.